What's up guys, balik sama saya di sini Alif Palato Fix Euro Gaming di Minecraft Survival Fix Euro Season 2. Yay. Mungkin kalian bertanya-tanya, bang, sepertinya beda bang tempatnya ini bang. Iya, ini beda guys. Kalau kalian mau tahu, ini saya pindah lagi ya, dan di situ udah gak ada bacaan betanya lagi. Karena kita sekarang main di versi official Minecraft 1.4 ya di sini. Karena di sini bisa lihat ya, ini ada use experimental gameplay ya. Ini saya masih main di 1.4 karena main di 1.6 itu banyak banget bug-nya guys. Jadi kayaknya kita akan lanjutin aja di sini ya, di 1.4. Sini saya sempat main off camera sebentar, dan ini tekstur yang saya pakai ini adalah Fatful 32 untuk 1.4 Pocket Edition ya. Oke, kita lihat udah pagi apa belum ya. Oke, udah pagi guys, kita bisa keluar dulu ya bentar ya. Oke, kita udah pagi, kita akan keluar aja. Ini kita biarkan saja di sini ya kayaknya. Oke, jadi episode kali ini saya bakal langsung aja buat rumah ya. Buat rumah, dan sini lebih enak, nge-lagnya nggak terlalu parah ya kalau ini ya. Karena sebelumnya itu nge-lag banget loh guys, itu guys. 1.6 itu parah banget, ngebugnya nggak jelas lah. Gak macem ya. Parah banget lah pokoknya. Oke, saya ganti ke sini aja ke 1.4 lagi ya. Walaupun memang agak nge-lag juga sih sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini juga HP, kita mainnya di HP ya, bu HP. Sebentar ya guys ya, ini kayaknya saya ada ide buat nge-lag. Oke, biasanya saya pertama akan menonaktifkan yaitu render clouds dan view bobbing. Dah, itu biasanya saya matiin ini tuh. Nah. Biasanya saya matiin itu aja sih guys. Memang gak ada animasi berjalannya ya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau saya sih lebih suka kayak gitu. Yang penting gak ngelag sama. Kalau fancy graphics biasanya saya tetap nyalain. Gak tau kenapa sih suka aja nyalain fancy graphics gitu guys. Oke. Kita bakal langsung tebang kayu aja yang banyak ya. Biar nanti langsung bikin rumah. Kita bikin rumah aja disini. Dan ini nanti seat ini akan saya showcase guys, bagi yang ingin saya kayaknya bakal showcase seat ini ya, karena ini seatsnya lumayan bagus. Saya sebelum main di sini saya sempat masuk ke kreatif dulu ya untuk ngeliat nyoba seat ini, dan seatnya itu lumayan banget. Kalian bisa coba aja, dan nanti saya akan review mungkin seatnya ya. Bisa review nanti, kalian komen aja sih saya mau review seat ini apa enggak. Oke. Dan ngomong-ngomong, makasih banyak ya yang udah nonton Ark Survival. Itu belum lama saya upload dan views-nya itu udah lumayan ya. Oke, kita ambil dulu yang banyak. Ya, ini saya akan tunjukkan kalau saya memang main di 1.4. Official. Ya, ini dia ya. Terus sudah masuk air. Nih ya, semuanya udah di ada ikan segala macam ya. Jadi, jangan ada yang nanya lagi, bang, main di versi berapa? Saya main di 1.4 official ya. Ini masih agak nge-lag sih guys, tapi gak apa-apa lah ya. Frame rate-nya suka jatuh gini, tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga main di HP ya. HP! Oke, kita hancurin dulu aja ini guys. Oke, kayu-kayu yang gak berguna ini ya. Untuk soal nge-lag sih gak terlalu nge-lag ya. Tapi kayak ada frame rate drop gitu aja. Terus kita ngapa-ngapain gitu. Nah, kan goyang dombret. Nah, itu guys. Bug yang paling nyeselin itu adalah goyang dombret di Minecraft 1.4 ini. Goyang dombret di Minecraft 1.4 ini itu goyang dombret, guys. Oke. Okay. Di kayu udah banyak ya. Kita kumpulin sekitar 2 stack aja ya. Tapi kita memang butuhnya memang agak banyak juga. Oke. Okay. Oke guys, kayaknya ini tinggal satu cara lagi ya, kalau misalnya masih nge-lag juga hanya satu doang yang bisa kita lakukan, yaitu adalah nonaktifkan fancy graphics ya. Yeah. Kita nonaktifin aja lah, bodoh amat ya. Aduh, jadi kayak gini deh teksturnya. Mau gimana lagi, ini aja masih kayak gini guys. Tau lah, yang penting gak nge-lag lah. Udah, yang penting masih bisa main dan saya masih bisa bikin daily dose of Survival Fix Euro ya. Masalahnya kalau fancy graphics kita matiin, kita nggak bisa ngeliat ke bawah air ini. Nah, kalau kita nyalain kan airnya kan transparan gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa Mojang melakukan itu.
Memang sih itu seharusnya memang bagian dari grafik itu ya, tapi kan gimana gitu kan, kasihan gitu yang HP-nya low banget itu, kayak sayang. Padahal saya main ARK itu lumayan lancar ya. Ah ini baru sadar saya, hancur. Kita bikin lagi aja, kapak kapak kapak. Oke, kita udah lumayan banyak ini kayunya ya, kita bikin yang dari batu dulu aja. Mana kapak, kapak batu, mana kapak batu. Oh my god, batunya masih saya tinggal di sana, saya lupa. Bentar guys, ketinggalan batunya, ketinggalan masih di gua ya. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini lumayan setting, kita mau tanamnya kan sendiri. Saya lupa masih di dalam sini ya. Astagfirullah. Nah, kan ini saya udah ngumpulin batu banyak juga. Oh ini saya sempat main pakai bonus chest. Mohon maaf ya kalau dibilang agak nge-cheat tuh bang. Tapi ya mau gimana, saya pengen nyoba aja gitu bonus chest. Bonus chest kan juga gak dianggap sebagai cheat ya di situ ya. Memang sih kita kayak dapat supply gitu ya, supply drop kayak gitu. Tapi ya gak apa-apa lah guys. Ya kita bakal bikin di padang sono ya guys kayaknya guys. Sebaiknya kita bakal ngumpulin satu kayu lagi di sini. Oke. Oke, kita bikin kapaknya dulu ya, bentar. Oke, kapak ini dia. Oke, lalu kita hancurin lagi di sini. Oke. Oke, kita bakal langsung aja hancurin ini kayu-kayu ini, guys. Hancurin dulu kayunya, hancurin kayunya. Oke, kita udah punya 52 ini lumayan. Oke, kita di S nih ya. Bahaya banget. Semua teksturnya ini sekarang udah ada teksturnya guys, untuk 32x32 yang Minecraft versi 1.4. Jadi kalian bisa langsung download aja. Tekstur ini guys, linknya sudah saya siapkan nanti di deskripsi ya guys. Oke. Oh ya, perlu di notifikasi ini buat 1.4 official ya. Jadi bukan buat beta, bukan buat apa-apa ya. Oh ini udah disukur guys. Ya, perlu saya kasih tahu dulu ya, ini buat 1.4 official ya. Enggak buat 1.2, enggak buat 1.1. Dolphin. Kenapa lama coba? Oh ya di S. Ya, notifikasi aja ya. Jadi kalian bagi kalian yang mau download, sekali lagi saya kasih tahu, buat di 1.4 official, bukan buat di 1.2 ya, bukan buat di mana-mana ya. Jadi notifikasi aja bagi kalian. Kayaknya kita di sini bagus ini guys, bikin rumah sekitar di sini. Oke, kayaknya di sini bagus deh. Ini juga ada jembatan es ini, lumayan. Wih, kita bisa ice ski dulu ya. Oke, kita ice ski dulu. Saya mau ambil sugar cane. Ini. Oke, guys. Oke, semenjak update aquatic air jadi semakin gila ya, menggila air itu di update aquatic guys. Oke, kita ambil dulu di sini. Oke. Oh, ini airnya cuma satu blok ini. Kalau kita hancurin nih, cuma satu blok doang air di sini. Dan ini enggak ada. Coba berenang. Iya, enggak jelas ngebug. Jadi kayak gitu ya. Oh, di sini ada gua, guys. Lumayan nanti kalau kita mau saya di sini dulu. Oh my god. Kelinci, saya kira killer bunny ya. Oke, bagi. Saya mulai gak jelas deh, killer bunny segala macamnya. Oke, kita, nah ini. Nah, ini mantep ini. Oke, kita bakal langsung aja bikin rumah di sini. Bagi yang nanya, bang, Vex Hero, nanti kalau misalnya mau join gimana? Tenang guys, deket kok rumah, deket kok arahnya ya. Ini tuh ada masalah lighting deh dengan Minecraft-nya. Jangan khawatir, deket kok guys untuk ke sininya ya. Atau mungkin saya bikin di sebelah sini aja kali ya. Lumayan gede juga sih. Si Vex Hero bakal spawn di sono ya. Oke, kita bakal bikin di sini aja deh. Kayaknya lebih gampang. Sini juga ada deket-deket sama pohon. Oke, yang pertama kita bakal bikin oak planks yang banyak ya. Banyak ya, maksudnya yang banyak banget. Bikin 2 stack aja. Oke, cukup itu. Kita ambil terus kita taruh sini ya. Motherfucker, udah malam lagi. Woy, belum nyari. Astagfirullahaladzim. Gak jelas kan? Coba gak jelas gitu loh. Please lah, please. Please. Oke,
Oh iya, ngomong-ngomong juga selain Xbox, akun Xbox-nya juga hilang. Jadi nanti mungkin saya bikin baru lagi aja ya. Dan oh my god, ini lagi sih belum nemu kambing misalnya loh ini ya. Oke, saya skip aja ya biar nggak malam lagi. Oke guys. Oke guys, kalian bisa lihat di sini ya, saya sudah bikin kerangka dari rumah saya. Jadi rumah saya bakal terlihat seperti ini, kotak-kotak, tapi nanti kalian akan lihat hasil akhirnya. Oke, karena saya belum selesai building. Oke. Oke, kita bakal bikin pintu dulu, pintu spruce, spruce. Oke, kan ini kan madepnya ini sama madepnya. Oh enggak. Oke, ini baru pertama kali dia bekerja seperti ini. Karena sebelumnya dia madepnya oke. Bisa dilihat ya ini madepnya. Sama kayak begini. Nah, ini sebenarnya bukan kayak gini ya, saya mau guys. Jadi tekniknya itu adalah eng-i-eng buah ya. Oke, kita pertama bakal bikin pintu lagi di sini, terus bikin pintu lagi di sini. Ini tiga nih pintunya nih guys. Ini saya pengen ini nyam. Oh iya, saya baru ingat bug di 1.4. Iya. Ya, saya baru ingat ada bug di 1.4 yang tidak memungkinkan kita guys untuk melakukan pintu double terlihat seperti ya pintu double. Ya, itu saya baru ingat ya ada bug itu ya di 1.4. Ini saya baru ingat. Oke. Okay. Jadi kita angkatin dulu ini. Memang terlihatnya sangat kotak-kotak guys, sangat tidak elegan dan semacamnya. Tapi ini belum selesai, jadi kalian tunggu saja, ini belum selesai ya. Dan bang rumah bang kecil banget. Emang rumahnya kecil, ini belum selesai guys. Ini belum selesai, serius ini belum selesai. Ini kita bolongin ke sini. Oke, kita bolongin di tengah sini. Ini buat bed kita nanti ya. Dan kita tinggal tutup atasnya. Oke, tutup atasnya udah kita tutup, guys. Sekarang kita bakal ngumpulin kaca dulu yang banyak ya pastinya. Goyang dombret terus, Mang. Goyang dombret terus tangannya digoyang dombret. Salalalalala. Ngalih aja jelas kan saya mau nyanyi. Aduh, ada suara fals dia nyanyi lagi. Mohon maaf kalau kalian ada yang sakit perut ya guys ya. Kalau saya nyanyi tadi saya kalian ada yang sakit perut. Saya mohon maaf ya kalau saya kalian ada tadi ada yang sakit perut. Oke guys, ini kita ngumpulin kayak pasir semen dulu ya, pasir semen. Buat kita bikin kaca. Oke, kita tepung pasir. Oke, kita udah dapat berapa ini? 34, lumayan banyak. Sekali lagi guys, rumahnya itu belum selesai ya. Jadi mohon untuk kalian yang ingin komen, biasa para netizen berkomentar, netizen Indonesia ya, tolong jangan komen dulu ya. Ini rumah saya belum selesai sekali lagi. Jangan komen dulu ya, ini rumah saya belum selesai. Tolong sekali lagi saya ingatkan rumah saya ini belum selesai ya. Oke, kita bakal bikin kaca dulu ya. Kita bakal bikin furnace 2 kayaknya. Oke, bujungan. Furnace kita banyak banget ini guys. Furnace disini. Oke, kita bakal wow. Oke, kok ada ketinggalan di sana. Fix koalnya ketinggalan di sana guys. Ini saya kesel beneran lah. Ya Allah, koala aja sampai ketinggalan masih di sana ya. Aduh. Jujur saya belum explore seat ini terlalu banyak juga guys, karena saya cuma ya sekiranya misalnya kita spawn nih di sana ada kita, misalnya ada apa aja di situ ya. Sekiranya kayak gitu. Wah, melakukan segala macam semuanya juga sih. Ini kita ambil deh carrotnya lumayan. Ini melon seeds. Ini juga kita ambil. Kaktus juga tumbuh nanti kan. Kita ambil semua aja lah. Ini kita ambil juga. Oke. Ya. Dan kita akan balik lagi. Bulak-balik. Udah kayak orang kecepirit, kebelet, berak ya. Oke, siap.
Ini dia guys, rumah tercinta kita yang gubuk kecil. Ya, ah saya hampir jatuh itu ke gua ya. Bujungan saya hampir jatuh itu tadi kesana. Oke. Oke, ini dia guys. Oke, ini dia kita sudah sampai di sini. Kita bakal benerin dulu ini ya, rumah kita bakal langsung kita taruh kual. Oke, pertama kita akan butuh chest. Jadi kita akan taruh di atas crafting table kita. Biar terlihat lebih keren ya. Gak ada keren-kerennya. Cuk, keren dari mana coba? Chest di atas crafting table coba. Berguna banget. Bujungan. Oke, kita taruh dulu sini. Sebenarnya ini kita bagi dua lagi cu. Ini edit koal in game first night second night sih sebenarnya, ini malam kedua ya bisa dibilang. Oke, itu udah kita kasih itu kan ya. Oke, sekarang kita bakal bikin tangga. Iya, kita bikin tangga. Iya, jangan nanya kenapa kita bikin tangga ya, kita mau bikin tangga. Oke, kita akan sebelahkan sini. Kita bakal kasih dulu di sini. So, oblock of wall. Oke, ini dia tangganya. Oke, kayaknya 16 sudah cukup banget lebih kayaknya. Oke, kita pokoknya harus sampai ke atas sono ya. Tangga kita itu harus sampai ke atas. Menjulang tinggi ke atas langit. Oke, bodoh. Oke, kita taruh lagi di sini. Saya nggak tahu ini kepanjangan atau enggak ya. Ini kayaknya sih, wah ini fix banget kepanjangan ini. Boom. Oke. Bam. Oke, fix ini kepanjangan satu. Oke, ini kepanjangan satu, guys. Oke, ini kita pakai X kita dulu ini. Oke, kita akan taruh di sini ya. Tangganya begini, kita langsung OTW aja taruh tangganya dulu di sini biar kita enggak salah lagi. Langsung kita taruh aja tangganya di situ, guys, biar enggak salah lagi ya taruh tangganya. Bang, kok bikin tangganya di luar? Iya, ini untuk meminimalisir biar terlihat lebih estetik gitu. Aduh, estetik di Hong Kong rumah kayak begini dibilang estetik. Coba ya bayangkan. Ya, bisa kalian lihat ini rumahnya sekarang makin jelek. Ya, makin jelek rumahnya ya. Tapi bodo amat ya. Sekali lagi ini belum selesai, guys. Saya ingatkan lagi ini belum selesai. Tolong kondisikannya, ini belum selesai. Serius, saya bilang belum selesai, emang belum selesai ini rumahnya. Jadi sebelum para netizen-netizen ngomong bebas basi tentang rumah saya yang sangat jelek, ya kalian, ini rumahnya belum selesai. Jadi tolong untuk dikondisikan ya, rumah ini belum selesai. Kita taruh lagi kayu-kayu di sini dan ya bersalju. Padahal musim panas ini bersalju coba. Lucu sekali ini. Oh my god. Oke, kita kayaknya taruh di sini aja kali ya. Kita jadi kayak gini, lucu, bego. Lucu sekaligus bego sih. Kita kan ini kasih tiga ini lagi. Oh my god, nyegas banget. Oke. Oke, kita kasih tiga lagi di sini. Oke, terus kita kasih lagi di sini tiga. Oke, sip. Sip. Oke, kita taruh lagi di sini. Oke, sip. Nah, yang di sebelah sini kita nggak akan apa-apain dulu ya, guys. Kita bakal tutup dulu di sebelah sini. Nah. Oke, dah. Ini udah jadi kayak gini, nanti kita tutup. Oke, ini 3 blok doang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mumpung segitu doang. Yang penting ada rumah dulu aja buat episode kali ini. Ini kayaknya durasinya juga udah mulai kepanjangan nih. Udah berapa nih? Udah berapa menit deh? 30 menit nih saya ini. Bahkan nanti kalau diedit cuma 20 menitan ya. Yaudah guys, mungkin segini saja untuk episode kali ini. Ntar saya selesaikan saja ini off camera ya. Nanti saya kasih lihat rumahnya jadi kayak gimana kalau udah selesai.
Jangan lupa untuk di like ya guys, comment, share, subscribe. Ini baru 20 menit deh, tapi enggak apa-apa. Okay, guys. Bye.